Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Nazir dan Nasir. Okey, hari ini aku nak review salah satu earbud yang mana aku boleh recommend lah untuk korang. Digital Indicator True Wireless Headset. Jadi inilah dia punya kotak dia, kalau korang nampak dekat online. Wi 6.3 Bluetooth Wireless. Jadi apa yang ada dekat belakang ni, apa dia punya spek dia? Wireless 5.3, dia punya Bluetooth, dia boleh pergi sehingga 10 meter. Oh, agak jauh juga. Time dia charging dalam lebih kurang dalam 2 jam dan dia boleh standby dalam 280 jam. Okey, untuk muzik kita boleh dengar lagu sehingga 5 jam lah. Jadi agak lama jugalah. Kita boleh tengok macam mana kat dalam dia. Okey, nampak tak guys? Nampak cantik guys. Apa dia punya indicator dia? Yang ni power bank, boleh nampak dalam 84%. Lepas tu yang dua ni, dia punya kapasiti bateri lah, berapa persen yang tinggal. Okay, jadi kalau bila kita ambil, dia dah hilang lah. Yang ni kita boleh tengok lah, yang mana kiri mana kanan. Kalau kita letak macam ni kan, kita boleh tahulah yang mana kiri yang mana kanan. Kita ambil je, lepas tu masukkan je. Okay, harga dia aku rasa memang sangat-sangat mesra rakyat. Boleh cakap dia punya sound dia memang padu gila. Memang macam earbud yang mahal, dia punya apa ni, bass, dia punya apa semua tu lah, memang perfect lah. Jadi memang sangat-sangat recommend kalau korang beli earbud macam ni. Okay, untuk yang belakang pula korang boleh nampak dia ada apa. Dia ada USB. Yang ni mungkin untuk jadikan sebagai power bank. Lepas tu yang ni untuk kita charge dekat power bank case ni. Dia punya size pula kompak, memang sangat-sangat sesuai lah kalau letak dalam poket apa semua. Jadi apa tunggu lagi guys, boleh dapatkan segera. Terima kasih kerana menonton Nazir dan Nasir.